Iya, masa rekomendasi keluar sekarang, kemarin atau lusa itu kan Anies itu ya kan sudah dalam kantong ya. Jadi Sudah dalam kantong. sebenarnya elemen of surprise-nya Nasdem mendeklar Anies itu sudah apa ya? Ya sudah Anies nih nggak terlalu Nasdem mendeklar Anies itu nggak terlalu surprising lah Ya. karena kalau bahasa ketua umum tuh yang sudah dalam kantong, yang sudah di hati kan gitu. Oke. Suaranya masuk. Oke. Halo kakak, Ya, masuk. kenapa dideklar kemarin? Karena ada kebutuhan untuk apa ya, komunikasi politik dengan yang lain. Dan kemudian public recognize itu menjadi sangat penting ya, sehingga konfirmasi soliditas dalam pengusungan Anies itu menjadi yang utama. Kenapa kita kemarin menyampaikan dukungan itu secara terbuka? Kalau dalam skemanya itu akan disampaikan yang terakhir ya. Cuma kemudian melihat hasil laporan dari teman-teman DPW DKI memberikan ada suatu kebutuhan untuk menyampaikan itu sesegera mungkin.